Mantan pemain Celtica Mido Balde tengah menjalani tes medis di Persebaya Surabaya. Ia tiba di Surabaya, Kamis malam dan Jumat, 1 Februari 2019, menjalani tes medis sebelum resmi bergabung dengan skuad Green Force. Hari ini sudah datang satu pemain asing, namanya Amido Blade. Tapi untuk menjadi pemain Persebaya harus melalui tahapan demi tahapan, salah satunya tes kesehatan, ujar pelatih Persebaya Jajang Nurjaman. Janur panggilan akrab Jajang Nurjaman mengatakan kalau hasil tes kesehatan itu akan menentukan layak atau tidaknya pemain asing itu masuk ke Persebaya. Berusia 27 tahun, Balde diyakini dalam puncak permainan. Dari jejak karirnya pernah bermain dengan stoper Liverpool Van Dijk, dan juga secara tubuh juga atletis, 193 cm tingginya dan badannya juga proporsional. Semoga sesuai dengan harapan kami, tutup Janur dikutip dari laman resmi klub. Adapun Balde juga sempat memperkuat timnas Portugal U20 pada tahun 2011. Kala itu, Balde sukses mengantarkan Portugal sebagai runner-up dalam Piala Dunia U20 tahun 2011.